Syederalun, sejumlah polisi bersenjata lengkap ditempatkan di sekitar tempat pemungutan suara sebagai upaya pengamanan bagi warga yang akan mencoblos pada Pilkada Wali Kota, Wakil Wali Kota Sungguh Salam. Meski demikian, hingga aktivitas pencoblosan berakhir, suasana di Kota Sungguh Salam dilaporkan kondusif tanpa ada gangguan yang mengancam pelaksanaan pilkada di sana. Sementara itu, Syederalun, antusiasme masyarakat Kota Sungguh Salam untuk mencoblos terpantau cukup tinggi. Warga bahkan membawa serta anak-anaknya ke lokasi pencoblosan. Dari Sungguh Salam, Khalidin, Serambi On TV.